Kalau kelas berdoa ini banyak macam bab salah, puasa, bab zakat, macam ibadah haji umrah, apa lagi tu? Mengenai dengan ibadah korban apa tu? Tapi sesuatu anu lah tu pelajaran ini seminggu sekali jadi tidak sekaligus jadi anu lah mengikut keperluan itu dulu. Kalau sekiranya waktu hampirkan puasa sebelum itu jadi diulang haji lagi. Kalau hampir lepas ada tu sekarang akan hari raya haji sebulan semua tu diulangkan haji dengan ibadah umrah ibadah korban semua tu diterangkan lah. Jadi kalau sekiranya diorang ada keperluan macam ditanyakan dipersilakan. Artinya contohnya macam mana tadi saya mengajar bab pasal lah. Kalau ada soalan bebas misalnya mengenai dengan umrah ke
ataupun puasa kah? Jadi silakan. Silakan untuk bertanya hati. Bila sambutan sangat menggalakkan. Kalau hadir ni semua ni sampai ke belakang tu. Sampai 30 ha. Maksudnya kan ni macam kelas Quran dan kelas berdoa ni adalah anjuran masjid Jaf. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat silakan terus saja ke datang ke masjid ha. Cikgurang bawa gambar atau saja. Nama saya Anjah Halimah binti Aji Tengah. Kami berbelasan tahun sebanyak-banyak masjid ini ada, kami sudah di sini. Sebabnya kami tinggal hampir di Cina. Dan lagi, walaupun tinggal hampir dalam mana orang yang bersemangat, dia jual. Kelas ini dilanjutkanlah sampai akhir usia. Sebabnya menambahkan ilmu kami. Maklumlah untuk Tuhan dia menambahkan ilmu. Ada, kami belajar saja. Guru menerangkan kalau menyapai maksud kami faham guru itu senang hati. Kelas perduaian ini yang kami kenalkan oleh Ustaz Jaja Alimah, bagi kami sangat baiklah. Banyak kebaikan. Banyak kebaikannya. Lagipun cikgu yang mengajar ini, orang syok bah. Lagipun tadi sudah faham macam apa yang kekurangan itu boleh kami tanya ke dia, walaupun keluar dari tajuk di pelajaran apa yang dia jarinya pada hari kan boleh ditanya untuk boleh dia open di semua apa yang anu boleh banyak kebaikannya daripada mengajar berdoa anu berdoa pada masa Quran membantu sembahyang membantukan tajwid itu komplit lah anu keseluruhannya lah lebih aja baik tapi dia semesti macam minggu ni kami akan pelajaran lain dan minggu depan disambung kepada pelajaran lain. Tapi walaupun yang lain-lain minggu-minggu tapi disambung. Dan dia diputus dengan macam project dia tidak ada. Disambung untuk minggu depan, disambung untuk minggu depan lagi satu pelajaran disambung untuk minggu depan. Tapi insya Allah disambung dengan yang pentingnya cikgunya bagus mengajar, lebih paham. Kami mempelajari yang dah tahu jadi tahu macam cikgu ni pun dari guru agama jadi enam cikgu agama ada ilmu bang jadi yakin kan jadi yang penting bagus lah cikgunya pun siok mengajar yang kami sudah paham.